Allah takdirkan kita yang dipilih. Cuma beberapa orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ada saudara kita yang jualan sayur, tetap beliau melaksanakan sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya kita ada dipilih Allah Taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan ini, saat yang sangat mulia ini, Allah takdirkan kita sebagai hamba pencinta sunnah Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafidzani Allah ayyakum, ketahuilah bahwasanya hidup kita ini adalah sebentar. Dan kita sadar dan kita tahu bahwasanya hidup kita sangat sebentar. Namun justru sebentar inilah yang menentukan kita bahagia ataukah sengsara. Maka dengan kehidupan ini janganlah kita bermain-main. Hendaklah kita hidupkan di dalam kehidupan ini 24 jam. Hendaklah diisi dengan ibadah kepada Allah Taala. Walaupun kita zahirnya beraktivitas kepada manusia, namun kita niatkan untuk membantu sesama, maka Allah takdir, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, aku mencintai membantu sesama daripada aku beretikaf satu bulan penuh. Ketika, maka para ulama mengatakan ketika orang membantu sesama, maka itu sama dengan membantunya melayani orang sakit dan lain sebagainya, kesehatan, maka itu sama pahalanya beretikaf satu bulan. Ya kuatal iman, hafidzanillah, ya kum, kembali mari kita mengingatkan, mari kita bersama-sama menghidupkan malam. Karena dengan sholatul lail, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terminal kontrol. Artinya dengan sholat tahajud itu kita akan bisa mencegah perbuatan yang munkar. Inna sholata amal fasyal wal munkar. Karena para ulama meneliti tidak ada sholat yang paling berkesan. Tidak ada sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar melainkan sholat itu sepertiga malam. Karena sudah saat itu kita betul-betul bermunajat kepada Allah, merasa nikmat kepada Allah. Salah satu bukti kita menjadi orang soleh, kita setiap malam melaksanakan sholat tahajud. Salah satu bukti kita menjadi orang soleh, kita merasa nikmat dengan ibadah kita. Justru ketika kita beribadah, hati kita malas atau terpaksa, maka kita suatu bukti bahwasanya diri kita belum soleh daripada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari setiap kita berniat, berazam ketika kita tidur untuk bisa bangun di sholat sepertiga malam. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, beliau menangis apabila satu malam tertinggal untuk sholat tahajud. Ditanya, mengapa wahai sahabat engkau menangis? Maka dikatanya, dijawabnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, suatu ketika Ibrahim bin Adam ditanya, ya Syekh, mengapa aku tidak bisa sholat malam? Mengapa aku tidak bisa sholat malam? Kata Syekhnya, ketahuilah, orang yang bisa bangun sholat malam itu adalah mendapat kemuliaan Allah Ta'ala. Dan Allah tidak akan memberikan kemuliaan itu kepada orang sembarangan. Dan Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada orang yang bermaksiat. Artinya, ketika orang itu di siang harinya bermaksiat kepada Allah, maka di malam harinya dia tidak bisa sholat malam. Maka, para sahabat menangis, apabila aku dari malam tidak bisa sholat malam, berarti itu satu bukti bahwasanya di siang hari tadi aku telah melaksanakan, melanggar perintahnya Allah, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku 5 bulan tidak bisa sholat malam, ternyata aku teliti lantaran satu, melakukan dosa besar. Satu, melakukan dosa, ternyata efeknya 5 bulan tidak bisa melaksanakan sholat malam. Ini Sufyan Ats-Tsauri, tabi'innya Rasulullah SAW, pengikutnya sahabatnya Rasulullah SAW. Marilah kita berkomitmen sholatul lail, karena Rasulullah SAW sangat membangunkan keluarganya. Ya ahlul bait qum, wahai keluargaku bangun sholat malam. Bahkan Rasulullah memberikan pujian kepada seseorang istri yang membangunkan suaminya, suaminya bangun istrinya. Ada di Riyadh, di kota Riyadh itu ada suatu pemerintahan. Dia mengatakan apabila istrinya tidak mampu membangunkan suaminya sholat malam, maka akan saya berikan uang untuk menikah lagi supaya mencari istri yang bisa membangunkan. Luar biasa. Ini menunjukkan bahasanya di Riyadh itu, jadi diumumkan di seluruh kampung itu, bagi siapa yang tidak mempunyai istri yang bisa membangunkan suaminya untuk sholat malam, maka akan memberikan uang untuk menikah lagi yang bisa membangunkan malam. Maka berbondong-bondong istrinya takut sehingga supaya jangan menikah lagi kan, akhirnya supaya dibangun dipaksanya suaminya itu semuanya. Itu betul itu di Riyadh itu terjadi itu. Luar biasa pemerintah seperti itu. Apalagi sholat subuhnya seperti itu. Ini sholat malam seperti itu diteriak diumumkan itu. Siapa saja suami-suami yang tidak bisa dibangunkan malam oleh istrinya, maka aku jamin suami itu untuk menikah lagi. Luar biasa. Mencari istri yang membangunkan suaminya. Luar biasa.
sampai segitunya orang-orang pecinta sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mari kita menelaah kembali di dalam setiap malam kita apakah kita bisa termasuk orang salatul lail. Maka para ulama mengatakan salah satu untuk bisa salat malam kita tidurnya cepat. Jadi setelah salat isya 1 jam 2 jam kalau bisa kita tidur sudah. Ini kalau bisa kalau tidurnya jam 1, jam 2 maka bagaimana kita salat malam? Jam 1 tidurnya, maka bagaimana kita bisa bangun salat malam? Walaupun bisa, tidak bisa senikmat orang yang tidur lebih awal, bangunnya pun lebih awal. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau apabila setelah salat isya, kalau tidak ada hajat dengan istrinya, maka Rasulullah langsung tidur. Supaya apa? Supaya lebih bangun cepatnya, lebih cepat bangun malam. Nah, itu para ulama bila ada aktivitas yang lain sebagainya, maka beliau setelah salat malam melakukannya. Jadi ada kerja kantor dan sebagainya, maka orang soleh itu melakukannya di sepertiga malam. Jadi setelah salat tahajud, maka dia mengerjakan PR-PR pekerjaan di siang harinya. Tapi kalau kita mengerjakannya sebelum salat malam, jam 1 jam 2 baru selesai, maka bagaimana kita akan bisa bangun dengan indah dan nikmat. Salah satunya lagi yaitu Allah Ta'ala berfirman bil ashari hum yastaghfirun. Allah memuji orang-orang yang beristighfar sepertiga malam. Jadi kalau kita setelah salat tahajud usahakan kita banyak istighfar. Apalagi sayyidu istighfar, Rasulullah bersabda, sayyidu istighfar ini siapa membacanya di siang hari, kemudian dia meninggal sebelum malam, maka dia akan masuk surga. Siapa membaca di malam hari, sebelum subuh dia meninggal, maka dia masuk surga. Itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi fa'udzu bika inna la rabbul 'alamin. Ini ada di Al-Ma'thurat atau di dalam Riyadhul Latif. Maka dibaca itu bagus setiap hari pagi dan sore, karena itu sayyidul istighfar, artinya penghulunya taubat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar 100 kali, ada riwayat lain 70 kali. Maka para ulama mengatakan kita ini bukannya keluarga Nabi, bukan para ulama, maka sekurang-kurangnya 300 pagi dan sore. Kalau Rasulullah 100 itu maksud nanti tidak pernah berdosa. Nah, kita kalau bisa 300 kalau bisa. Kalau 100 bagus. Walaupun ada sebagian ulama tidak mau 300 karena menurut sesuai daripada Rasulullah sahihnya 100 terserah saja. Yang penting kita beristighfar jangan sampai kurang daripada 100 itu seperti malam. Kemudian para ulama menganjurkan kita membaca Al-Qur'an. Ada kalau kita membaca Al-Qur'an kata para ulama di sepertiga malam yang pertama kita baca itu surat Allah. Maka cahaya Al-Qur'an akan nampak di tubuh kita, di fisik kita dan di perilaku kita. Jadi kalau bisa kita membaca Al-Qur'an setelah salat tadi itu walaupun satu makrah ataupun satu lembar tapi konsisten setiap malam, niscaya cahaya Al-Quran itu akan nampak di perilaku kita dan di wajah kita. Begitulah yang dilakukan oleh orang salafus saleh. Nah, jadi marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhimmah, berazam. Bahkan Rasulullah memberikan Rasulullah pernah itu tertidur satu kali, dia qadha di paginya salat tahajud. Ini menunjukkan bahwa salat tahajud sangat penting. Sampai Rasulullah SAW menggantinya di pagi hari karena kecapean dari peperangan. Kemudian Rasul tertidur, tiba-tiba subuh. Lalu Rasul menggantinya di siang hari. Ini menunjukkan betapa salat tahajud ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai Rasul menggantinya lantaran beliau tertidur lantaran kecapean di dalam peperangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dan keluarga kita agar kita bisa mencintai salat malam dan bisa menghidupkan salam hingga kita menutup mata dan kita mudah-mudahan mati dalam husnul khatimah, mati beriman husnul khatimah. Wallahu minkum subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.